salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku, Rabi Zimax. Okey, hari ni aku just nak share dengan korang semua. Hari tu korang ingat tak 11/11 Lazada ada buat sales. So aku adalah sikit beli barang-barang jajan untuk kereta Satria aku. So kita tengok barang apa yang aku beli, sebab tengah murah kan. So belilah barang-barang kereta aku pun banyak yang dah hancur. So slow-slow lah kita beli barang. So korang boleh tengok. Kita tengok barang apa yang aku beli. Ni aku beli untuk aku punya bonet lock. Sebab yang bonet lock lama tu, ya, dah 3 tahun tersadai dekat luar. Dia jadi color dia dah pudar, lepas tu dah patah dah. Okey. Ni pun aku tak ingat berapa beli. Dan lagi satu, ni daripada Hong Kong. Semua barang-barang murah je aku beli untuk Satria aku. Slow-slow kita buat balik. Korang boleh tengok, not bad. Kualiti dia okey, cun. Actually ni kalau korang nak buat kat kereta korang pun boleh. Korang pakai je apa, side mirror motor. Tapi aku pakai ni nampak lawa sikit lah, ganas sikit. Okay guys, nanti aku pasang, korang boleh tengok. Guys, ni yang lama ni eh. Kalau korang tengok warna pun dah barai. Okay, dah tak boleh pakai. Aku bukan apa, bawa kereta tak ada side mirror susah. Bagi aku side mirror yang penting lah. Okay, ni barunya. Dia shape je lah, nampak shape dia nampak tajam sikit lah. Yang baru ni, yang lama punya ni, biasa ni nampak tajam. So kita akan pasang. Aku ni dulu ada side mirror, tapi aku hantar kedai, aku buat plate potong terus. So aku dah tak pakai side mirror pintu, tapi aku terus lekat dekat panel pintu. Okay, so senang je. Masuk sini. Okay, ni cepat. Okay. Sikit lah. Tapi pakai ni satu bahaya dia, kalau geng-geng kaki rembat nampak, dia boleh rembat anytime je lah. Bawa skru buka memang rembat senang je. Itu masalah dia. So kalau nak cantik lagi, kita ni lah, belakang tu pakai skru, kita lockkan terus nut. Macam ni aku terus skru je. Kalau budak-budak kaki rembat, geng-geng pangkar nampak, dia buka terus ambil je. Okay. So so belah sini pun aku dah pasang. Okey. Nampak. Nampaklah garang sikit, senang sikit aku nak bawa kereta. So ya, yang ni aku order. Dia material dia metal, keras sikit. Macam yang lama ni, kalau kau tengok ni plastik. Plastik dia dah pecah, dah patah dah. So pakai ni satu senang, aku boleh lock ah. Maknanya orang tak boleh nak buka. So dia buka macam ni. So senang. Okay. So nak tutup balik. Tapi ni lama punya. So nanti aku kena bawa pergi kedai lah, pasang balik sebab dia pakai ribet. Okay. Okay, cool.
projek aku akan buat steering. Sebab actually kereta ni pakai quick release steering. Pasal kalau tak pakai quick release steering, memang sempit nak masuk. So dulu memang kereta ni pakai quick release, tapi lepas tu tak tahulah apa jadi kan, kena rembat ke apa, memang aku dapat balik kereta ni steering momo cak ayam. Dulu aku pakai Sparko, baru beli, tak pakai pun dah hilang. Dengan quick release pun bukan quick release. So tu next aku kena buat kat kereta ni. Sebab kalau tidak susah gila nak masuk kereta ni, sempit tu. Dengan roll cage dia, dengan seat bucket tak boleh adjust semua. So that is a next step. Cari barang tu slow-slow. Saja aku share kat kereta baru. So next time kita tengok apa lagi barang aku tambah. Banyak lagi barang. Aku punya boost controller, aku punya oil cash tank, aku punya oil cooler semua aku tak pasang lagi. So slowly kita buat balik kereta ni. Thank you guys, thank you for your support. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kes Languda, Hoga, Mai tiba di Soho, negara botak. Kes Languda, Hoga, Mai dan dengar lagu hip hop sampai gula tanah. Asik tak baik, goyang baik-baik sampai labu naik.